guys, ada kabar gembira nih untuk kalian. Gua lagi ngadain giveaway skin epic Mobile Legends untuk 2 orang pemenang yang akan diundi setiap 2 minggu sekali. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mendapatkannya, silakan kalian kunjungi Instagram gua. Untuk info lebih detailnya, pemberitahuan pemenangnya juga gua umumkan di story Instagram gua. Buat kalian yang berpartisipasi, good luck ya. Oke, lanjut ke konten. Halo guys, welcome to my channel, Oles Gaming. Oke guys, kali ini gue bikin konten gameplay Lancelot lagi nih. Tapi kali ini gue akan jadi side laner dikarenakan ini gue mainnya solo ranked. Jadi mereka ini maksa gitu hyper si Karinanya ya. Katanya kalau gue nggak retri atau hyper, gue AFK. Ya daripada dia AFK ya kan, mending gue ngalah aja lah kalau gitu. Jadi ya gue nggak menggunakan retri ya spellnya. Jadi gue menggunakan spell execute. Ya kita ngalah aja ya. Dan ini gue mengambil XP lane dikarenakan di tim gue itu ada yang gunakan marksman, jadi gue ngalah aja gitu. Ya jadi kalau kita bermain Lancelot ini di side laner atau off laner, nah kita mainnya ini sabar aja, kita tunggu di turret ya. Ini kalau bisa kita dapatin lesit-lesitnya. Oke, oke gue ambil lesitnya minionnya, dapat, nice. Tinggal 2 lagi, ya sabar aja kita ya mainnya santuy. Ini usahakan lesitnya harus dapat ya guys, biar level kita itu sama dengan yang side lanernya musuh. Oke, jadi gue pancing ya. Mana sih Balmondnya? Kalau gue terlalu agresif, gue mati ntar. Oh, ini dia. Mundur dulu. Hop. Ya, karena gue assassin kan. Jadi darah assassin itu sangat lunak, guys, daripada fighter. Ya, ngantar nyawa lah kalau gue terlalu barbar gitu. Santai aja dulu. Ops, maju dulu. Ambil stack ya. Oke. Mana gue dikit pula. Ini bakalan habis nih kalau gue majuin lagi nih. Aduh, mundur dulu. Nah, fix. Habis nih mana gue kan. Aduh, jangan lu kejar, woi. Oke. Untung dia nggak ngejar ya. Nah, karena mana gua habis, jadi gua nggak bisa bantu si Karina ngerusuh tim musuh ya. Jadi gua recall aja. Oke. Okay. Recall dulu. Nah, mantap. Nice. Ya, karena gua nggak ngambil blue buff, guys. Jadi ya mana Lancelot ini boros banget. Tapi nggak apa-apa, santuy. Asalkan kita bermainnya sabar, main Lancelot of Laner ini kita gak bakalan kalah dengan musuhnya. Jadi kita santuy aja ya, sabar, sama seperti biasa. Oke, gue bakalan clear minion lagi. Mana sih Balmond? Oh, itu lagi ngambil kelomang, gue curi ya. Dapat, nice, mundur. Ya udah level 4 ya, sudah dah. Nah, ini karena tim gue mau ke atas nih, sepertinya gue pancing ya si Balmondnya. Ayo sini lu, sini. Dorong, nice, mantep banget. Ini fix mati nih. Oke, execute. Nah, recall dulu ya kan. Oke, langsung aja gue push turretnya ya, biar gue dapat gold tambahan juga. Aduh, ini si Karinanya ngerusuh mulu ya, gue bantuin aja. Karena mereka ada 2 hero support guys, jadi bakalan tebal banget. Oke, gue datang, I'm coming. Ba. Dah buset, gak ada yang kena. Mundur aja ya, kalau gitu. Sabar, tunggu. Oke, gue bantuin lagi. Dapat dong. Ya, gak ada yang dapat guys. Suwe. Aduh, kabur. Udah kayak maling ayam aja ya gua, kena kejar kampung. Ada Rafaela. Aduh, salah. Ketik ada Rafaela, cok. Santuy dulu. Ya, Karinanya maksa banget ngurusin dari tadi, suwe dah. Walaupun gold kita tinggi ya, mereka itu ada 2 hero super loh. Jadi darahnya tebel banget, Estes sama Rafaela lepas loh. Biasanya di ban loh. Aduh, suwe ini si Balmondnya udah ngebus turut gua aja ya. Ayo cepat kita clear minionnya. Oke, oke selesai. Nah jadi intinya kalau kita bermain Lancelot offlaner ini ya, kita itu fokusnya jaga turret dulu guys. Jadi farming itu belakangan aja, dikarenakan kita nggak gunakan item jungle. Yang ada kita bakalan bolak-balik base aja, karena mana kita bakalan habis guys saat kita farming-farming itu. Terus turret kita bakalan kecolong sama musuh juga kalau kita farming ya. Jadi intinya kita jaga aja dulu turret kita. Ini gua mainin ya si Balmondnya, bisa nih. Ada minion juga guys. Ini kalau udah level 5, ulti udah kebuka gitu ya kan. Jadi santuy aja, kita mainin aja nih. Tunggu dia muter udah. Oke, gua kejar karena dia udah muter-muter. Oke. Aduh, mau gua execute tadi. Suwe dah. Oke ya, kita bait aja dulu ya. Sini. Sini lu, klik aja biar dia kesini ya kan. Nah, ini dia. Ops, execute. Mampus. Ya itu gua udah perkirakan ya, karena kalau udah darahnya sekiranya udah satu bar atau satu kotak gitu, kita serang sekali terus execute, dah bis mati. Aduh, ini turretnya rese amat dah. Sekarat banget darah gua recall aja ya. Eh nggak usah, karena ada si Angela guys datang. Oke, sini siram gua. Lah, kemana dia?
Terlalu pede gue ternyata ya guys. Ternyata dia mau ulti masuk ke Karina gitu. Gue kirain mau bantuin gue gitu. Ternyata enggak guys. Suwe dah. Oke ini gue ambil juga monsternya. Setelah ini baru gue recall ya. Oke. Sabar. Suwe dah lama amat. Ya gini ya kalau kita nge-farming. Kalau gak pakai item jungle. Terus gak pakai spell retry. Lama guys. Bunuh monsternya. Buang-buang waktu gitu. Mending kita clear minion dulu. Level kita naik gitu ya kan. Atau kalau di gold lane kita. Gold kita naik juga. Lebih banyak gitu. Oke gue balik ke lane gue. Karena gue mau nge-push turretnya. Mumpung si Balmonnya mati guys. Kasian banget dia. Udah 3 kali loh dia mati. Aduh, aduh. Oke langsung aja gue clear minion. Mumpung minionnya banyak gitu ya kan. Jadi auto kaya gue. Oh mau nge-turtle. Sabar gue clear minion dulu. Oke dah. Langsung aja kita turtle ya. Karena si Karinanya bakalan kesini. Jadi kita duluan attack turtle-nya guys. Masuk. Oke. Eh ada bocil guys. Ya kabur dong dia. Gak apa-apa. Kita fokus turtle aja dulu. Oke. Retri. Nah gitu dong. Nice. Oke ini sepertinya tim gue bakalan war ya. Jadi gue bakal bantu. Gue serang dari belakang aja ya. Oke. Masuk. Kabur aja ya. Ulti gue cooldown. Eh dah ada bapak-bapak guys. Kabur. Nice. Seandainya digepreknya tadi gua, udah jadi Lancelot geprek gua. Itu bapak-bapaknya bocil tadi mungkin tuh. Aduh bocilnya guys ke bapaknya. Suwe dah. Oke, dikarenakan musuhnya lagi berada di mid semua, jadi gua bakalan push turret atasnya ya. Kesempatan banget buat gua nih. Jadi sebelum recall gua push turret dulu. GG lancing. Aduh, hoki doang tadi tuh, Bang. Oke, gua recall dulu karena mana sama darah gua dikit ya. Oke kita balas ya. Belajar bang. Oke. Nah karena turret di atas sudah hancur, jadi gue bisa rotasi ke lane yang lainnya. Kita lihat aja mana lane yang butuhkan bantuan gitu ya kan. Waduh, ini si Bruno nya mau maling turret bawah gue ya. Langsung aja gue ke sana untuk melindungi turret gue. Sini lu ya, awas lu Bruno. Ayo mau kemana lu? Sini lu. Mampus dah. Kalau udah kayak gini ya posisinya one by one udah fix mati sih. Ayo, aduh ada city grill. Ya, paling dong. Kena sampah ya guys. Bukannya turret gue yang kepaling, tapi killnya gue kepaling guys. Suwe dah city grill. Ini bakalan gue push lagi ya turretnya. Oh ya, si Balmonnya nanya ya. Gue jawab dulu. Nord 8 Pro Xiaomi. Eh kebalik ya. Bodoh amat dah. Ya taulah dia HP apa kan. Ini langsung aja gue push turret, dikarenakan musuhnya lagi sibuk war. Eh ada minion guys, gue clip dulu. Biar minionnya nggak bunuh minion gue. Jadi minionnya gue bisa nge-push turret yang ujungnya lagi ya. Seandainya nggak ada yang jaga. Oke, dapat nih turretnya. Gue bantu apa ya, tim gue war ya. Sekali-sekali lah gitu ya kan, sambil gue cari kill. Suwe, di kill gue dikit banget lah. Cuma dua loh guys, suwe. Oke. Karina, jangan mati lu ya. Kalau mati bakalan kaya musuhnya ntar. Nah. Ini triple kill. Mau minek enggak? Sini. Ya. Telat lu woi. Gua udah mundur dia baru maju. Suwe. Nih ambil nih red buff-nya ambil. Retri. Nah, gitu dong. Langsung aja lu turtle woi. Gua bantuin aja ya biar lebih cepat. Kalau bisa gua ambil juga sih. Ada niat terselubung gua ya. Suwe. Dah gak dapat guys, gak apa-apa santuy. Gua ambil kelomang aja ya. Oke gua ambil kelomang biar gua makin kaya dan jadi item gua. Jadi bisa ngekill kan, pesta kill ntar kita kalau udah jadi item kita. Oke ini monster ini gua ambil juga biar level gua cepet naiknya. Ini sepertinya tim gua bakal war, jadi sebelum war gua clear minion dulu biar nanti kita dapat objektifnya guys. Turret kita dapat, kalau kita menang war 2 turret kita dapat guys. Tunggu. Gua ikut juga war woi. Tunggu. Gua mau kill juga. Nah, ini kayaknya bisa nih. Kita masuk ya. Gak dapat guys, suwe dah. Kok Bruno-nya tebal ya? Bruno item tank kah? Lumayan juga sih. Nah, itu dapat tuh. Dah. Karena gua fokus ke Karinanya, jadi skill 2 gua arahnya entah kemana guys. Ke batu loh. Suwe. Ini gua clear dulu minionnya. Banyak banget yang gedenya tadi. Aduh si Granger-nya maksa amat tuh ke dalam base. Jangan mati lu ya. Mati. Aduh mati dong. Keluar. Jangan mati semua woi.
Mati semua ntar gua ribet juga nih. Lumayan sengsara ya kalau kita lawan dua hero support ini guys. Darahnya nggak habis bisa hero core-nya. Oke, mundur dulu cuy. Ini kalau gua pasain war nih, ntar pas di tengah-tengah war mana gua habis. Kan nggak lucu jadinya. Ini Little Wonder gua ambil aja ya buat ngisi mana gua daripada gua recall. Buset. Terima kasih Angela. Bisa-bisanya dia ngambil dengan polosnya gitu ya kan Little Wonder gua. Heran gua. Tapi dia ngikutin gua ya. Jadi mana gua terisi juga, bertanggung jawab dia guys. Dah, ditinggal dong. Gak apa-apa sih, gua udah biasa kena tinggal. Aduh, sad boy. Lantur banget gua, suwe. Oke, ini sepertinya tim gua bakalan war. Jadi gua bakalan ikut partisipasi ya tim gua war. Biar gua dapat kill juga. Ya masa assassin killnya cuma 2 kan. Kayak super gua. Nah, ini Balmon-nya aja woi. Balmonnya. Nah, gitu dong. Nah, ini dapat gua kill. Aduh. Spell execute gua gak guna, guys. Lupa gua tekan. Aduh. Aturannya kalau gua tekan tadi itu dapat dah gua kill. Ya, tapi biarlah ya. Enggak rezeki gua, guys. Ini gua ambil aja monster ini ya. Buat isi darah gua juga sekalian mana. Ini gua clear minion. Sabar. Jangan maksain war mulu. Sabar dulu lah. Itu musuhnya dekat dengan turret. Ajak ke sini dikit lah biar enak gitu. Goldnya hyper musuh berapa ya? Penasaran gua. Widih, dikit banget guys, cuma 4000 doang. Nah, nice ya Tigreal. Nah, ini jatah gua ya. Dapat dong. Oke. Okay. Aduh, gak dapat guys. Ini dapat nih. Aduh, gak juga. Nah, ini dalam dapat nih. Herli. Oke, okay. Gua kejar. Nah, dapat dong. Itu si Karinanya apa ya? Seraka banget dia mau ngabisin semuanya loh, guys. Suwe. Nah, itu akibat orang seraka ya. Instant karma, langsung mati dia, guys. Ya kalau dia dapat semuanya tadi itu dia dapat maniak guys, tapi karena dia nggak dapat jadi ya nggak dapat maniak. Si Balmonnya minta di end. Oke bang, dengan senang hati gua end bang. Lu jangan serang ya. Oke, kita clear minion. Dah buset, ada bapak-bapak guys. Dia minta end tapi dia nyerang juga loh. Suwe. Clean plan ya. Ini gua ambil dulu. Udah lama banget gua nggak ngambil blue buff ya. Angin pula gua jadinya. Waduh, ini tim war mulu dari tadi. Mundur dulu lah, sabar gitu. Nah, fix mati tuh. Oke, nih gua tinggal sendirian di sini. Gua bakal coba untuk nge-skill salah satu hero-nya ya. Oke, Bruno-nya dapat. Oke, mundur dulu. Aduh, skill atau gua cooldown pula. Mati nih. Oke, fix mati, guys. Seandainya skill atau gua cooldown tadi, gua bisa kabur loh. Tapi ya nggak apa-apa. Udah terlanjur juga ya kan. Nah, itu ulti Karina. Nah, gitu dong. Oke, nah itu si Angelanya udah masuk juga. Lah, malah diam dia guys. Aneh. Positive thinking aja, mungkin dia lag dia kan. Oh ya, gold gua berapa ya? Coba lihat. Widih, paling tinggi gua guys. Hypernya kalah loh sama gua, si Karinanya. Sama hyper musuh kalah juga dengan gua. Mantap ya. Si Granger dengan gua beda berapa ya? Oh, beda dikit guys, beda 100 doang. Beda 100 doang ternyata dengan si Granger-nya gua. Mantap. Oke, gua OTW ke tempat Lord, bantuin tim gua untuk bunuh Lord-nya biar lebih cepat gitu. Dah udah mati dong. Gak perlu bantuan gua ya. Oke dah, kalau gitu kita clear minion aja ya sambil nunggu Lord-nya muncul. Mana nih minion-nya? Nah, ini minion-nya kita clear. Ini musuhnya benar-benar jaga base ya, guys. Karena nggak ada yang nongol mukanya di minimap. Kalau gitu gua clear minion aja ya. Biar gua bisa nge-push turret bawah sama turret tengahnya gitu. Jadi nge-push dua lane, guys. Oke, nih gua bakal coba paksa end. Gua usir nih musuhnya. Nah, ini Bruno ya. Mampus lu. Ya, tiket dia, guys. Oke. Aduh, gua nebein dong. Suwe dah. Oke, guys. Udah end, guys. Itulah gameplay gua menggunakan hero Lancelot, sideliner, atau offlaner. Oke, guys. Keep calm and stay cool. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.